yang jadi biang kerok adalah pinjol ilegal di mana OJK tidak mampu menertibkan itu masalahnya. Ya, masih dengan saya Master Jun. Kali ini saya mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ada salah satu rencana, ini baru rencana dari OJK yang menyatakan bahwa setiap orang itu akan dibatasi pinjolnya cuma 3. Lalu bagaimana menurut saya? Bagi saya itu bullshit, bujuan. Kenapa? Pinjol legal dibatasi cuma 3. Ingat, pinjol legal. Yang jadi biang kerok adalah pinjol ilegal di mana OJK tidak mampu menertibkan itu masalahnya. Jadi seharusnya lebih diprioritaskan bagaimana agar pinjol itu tidak ada, habis. Oke lah, saya bilang ada, tetapi yang ilegal ini yang harus OJK habisin. Karena saat ini yang terjadi, ketika kita tidak mampu bayar angsuran yang legal, maka DC itu ngasih link agar kita minjol di ilegal, itu masalahnya. Jadi bukan masalah 3, 4, 2, 1, karena apa? Kejadian ini kan sudah terjadi di kartu kredit dulu. Bagi yang punya pendapatannya di bawah 10 juta, dibatasi kartu kreditnya hanya 2, kan itu dulu. Tapi buktinya mana? Nggak ada lah. Ini hanya pengalihan isu aja. Makanya bagi saya ya, ayolah habisin itu OJK. Pinjol-pinjol ilegal itu teror masyarakat, banyak korbannya masyarakat. Seperti kemarin, bisnis pinjol meningkat 63%. Iya, yang dipersiapkan masyarakat. Kasihan ya. Seperti Anda inilah yang akhirnya memperkaya bisnis pinjol, itu kan kekayaannya meningkat 63%, itu kan dari Anda semua. Para subscriber follower yang terjebak dalam pinjol ini. Jadi hati-hati, itu kalian, kalau itu saya lihat nggak benar. Ya, tidak usah lah bikin kebijakan seperti itu. Yang ilegal dihabisin baru bisa benar. Seperti itu ya. Terima kasih.